banyak hal dari dunia yang luas ini sangatlah menyenangkan. Aku akan membawa kalian untuk mengenal lebih banyak pengetahuan di dunia ini. Dari kutub utara hingga kutub selatan. Dari segitiga Bermuda sampai Katulistiwa. Aku, Momo, akan memberikan banyak pengetahuan ke kalian semua. Bersenang-senang adalah hobiku, agar kita dapat terus berpikir kreatif dan mengembangkan imajinasi sampai ke titik tak terhingga. Itu adalah tugasku, Bob! Aku siap untuk membuat banyak hal. Sambil bermain, kita dapat membuat banyak beraneka ragam kreativitas yang keren dan menyenangkan. Aku, Koko, akan menemani kalian dalam membuat segala kerajinan dari Vando. Mau buat apa ya hari ini? Jadilah anak pintar dan jangan jadi pemalas. Apa kalian bisa menebak gambar apa yang tersembunyi? Bila kalian sudah tahu gambar ini, langsung komen di bawah ya. Untuk yang belum tahu, ku beri clue untuk teman-teman semua. Di balik gambar tersembunyi ini adalah sebuah sayuran yang kaya akan vitamin A. Akan ku beri jawabannya nanti di akhir video. Jadi tonton terus ya teman-teman. Mari kita buat sesuatu yang kreatif hari ini. Masukkan doh pada cetakan yang kamu inginkan. Akan sarapan apa kita pagi ini? Dan masukkan semua doh dalam cetakan yang ada. Rapikan hasil cetakan kamu dengan pisau untuk hasil yang sempurna. Berkreasi dengan Vando memang menyenangkan. Banyak yang kita bisa buat dengan banyaknya cetakan. Kita bisa buat udang, sayur mayur, dan banyak lauk-pauk. Bikin apa lagi ya? Domba, jangan ganggu kita dulu. Duh, maafkan domba ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Setelah semua sudah dibuat dan ditaruh di dalam wajan Vando, mari kita masak dulu teman-teman. Wah, garpu masaknya bisa mengeluarkan suara. Jadi seperti masak beneran ya teman-teman. Keren banget. Garpunya dapat dilepas loh. Dan dapat diganti dengan yang lain. Selesai. Wah, bagus banget kan hasilnya. Nah, untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, ini dia jawabannya. Wortel. Nah, siapa nih yang benar jawabannya? Wortel ini sungguh sangat baik untuk kesehatan kalian teman-teman, karena banyak mengandung vitamin A. Jadi, kalian harus banyak makan wortel. Hari ini kita sampai sini dulu ya teman-teman. Kalian semua jangan lupa untuk subscribe ya, dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi, sayonara.